Pengukuhan anak cabang Banuanta Bersatu Kampung Pegat Bukur menjadi semarak dengan kedatangan Wakil Bupati Brau Agus Tamtomo. Betapa tidak, dalam pemaparannya di acara tersebut, Wakil Bupati Brau memberikan pesan-pesan yang penuh makna dan menyemangati warga lokal. Lalu, seperti apa pesan Wakil Bupati tersebut dan sepenting apa pesan Wakil Bupati tersebut bagi warga lokal khususnya maupun bagi seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Brau? Saudara, saksikan liputannya. Penyerahan bendera kebesaran Banuanta Bersatu dari Ketua DPP Banuanta Bersatu Kabupaten Brau kepada Ketua PRT Kampung Pegat Bukur. Selanjutnya pemasangan pin kepada Ketua DPC Kabupaten Brau. Kami akan selalu berada di depan apabila tujuan dan maksud kita bersama ini sama dan satu. Jadi saya berpesan, terutama pada Ketua, tanggung jawab ini sangat besar. Nantinya Ketua nanti berperan untuk mengontrol anggota-anggotanya. Harus, karena di Pegat Bukur ini terutama kita bermacam-macam suku, agama, dan ras. Jadi artinya dengan kehadiran kita ini sebagai wadah kita, sebagai rumah kita, bagaimana nanti budaya-budaya luar, agama itu bisa menjadi wadah untuk mereka bersama kita di sini. Dengan terbentuknya PAC Banuanta di Pegat Bukur ini, ya kita dapat bersatu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, ingin menjalin silaturahmi antara suku, ras, dan agama. Kita tidak membeda-bedakan suku maupun suku apa, intinya kita di sini sering sama-sama menjaga ketentraman, kedamaian di kampung kita sendiri. Perlu juga diketahui, Banuanta Bersatu ini tidak ada terlibat yang namanya politik. Banuanta Bersatu ini adalah dari masyarakat, tujuannya untuk masyarakat. Jadi harapan kami dari PAC Kampung Pegat Bukur dan kawan-kawan, marilah kita sama-sama menjaga ketentraman di kampung kita ini. Banuanta Bersatu merupakan organisasi memiliki legalitas tingkat daerah maupun tingkat pusat serta terdaftar di Kementerian Dalam Negeri yang berdasarkan sosial dan ideologi Pancasila. Semangat dan lahirnya organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal, memperkuat daya saing serta perekonomian masyarakat lokal agar supaya masyarakat lokal tidak hanya jadi penonton di kampungnya sendiri. Mengembangkan potensi, bakat, dan niat agar mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Saat ini kita dihadapkan dengan persoalan persaingan tenaga kerja, globalisasi, dan peningkatan kebutuhan perekonomian masyarakat. Terjadi pergeseran nilai-nilai budaya, adat istiadat. Merupakan PR dan tugas kita mengangkat harkat dan martabat itu kembali. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu mengajak seluruh anggota Banuanta Bersatu dan organisasi lainnya, marilah kita menjadi contoh yang baik di masyarakat dan semangat untuk peduli perhatian dengan kehidupan sosial kemasyarakatan.
saya kira Banwanta Bersatu itu bentuk antisipasi, bentuk reaksi dari adanya peraturan daerah pelindungan tenaga kerja lokal itu. Dari sisi antisipasi, mereka melihat bahwa dengan adanya perda pelindungan tenaga kerja lokal, maka ini peluang besar bagi orang-orang lokal untuk mendapat pekerjaan lebih mudah, mendapat prioritas. Memang begitu ditegaskan di perda pelindungan tenaga kerja lokal ini. Itu satu. Yang kedua, tenaga kerja yang memang sudah terlanjur bekerja, yang sudah memiliki pekerjaan, dengan adanya perda pelindungan tenaga kerja lokal itu merasa mendapat perlindungan, tidak dengan mudah bisa diberhentikan. Teman-teman Banwanta sebagai orang yang lahir di sini, orang yang besar di sini, tidak perlu lagi dipertanyakan apakah berhak disebut tenaga kerja lokal. Jelas kita orang Banwanta, orang lokal. Itu jelas. Ya. Jangan lagi ada alasan bagi para pengusaha, bagi ada perusahaan manapun, bahwa kami ini punya standar bahwa kalau yang mau bekerja harus begini, 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 begini. Oke. Perusahaan manapun memang butuh orang yang punya skill. Tapi perusahaan manapun pasti juga butuh tenaga kerja yang unskilled. Betul kan? Tidak mungkin di perusahaan itu semua orang pintar, semua orang yang punya skill tinggi. Jelas bahwa semua perusahaan itu memerlukan pekerja di segala tingkatan. Nah, artinya ada peluang di situ orang lokal yang kebetulan mungkin yang tidak punya skill untuk bekerja. Yang tidak punya skill aja mungkin bekerja, apalagi yang punya skill. Itu satu. Yang kedua, jangan juga yang tidak punya skill ini dikasih pekerjaan-pekerjaan kasar. Beri mereka kesempatan ikut pelatihan dan sebagainya, agar sewaktu-waktu mereka naik pangkat, menduduki posisi yang lebih bagus, lebih terhormat. Ya. Dan saya mengapresiasi sudah ada usaha-usaha perusahaan di Berau untuk memberi pelatihan agar karyawan itu meningkat kemampuannya dan bisa diberi posisi yang lebih bagus. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunews.com, media online, selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.